Oke, sore-sore ada pasien ini. Hang logo ya, seperti ini hang logonya. Ya, cuma muncul sampai di Lenovo. Ini adalah tipe Lenovo A2010A ya. Nah, kita bisa ngecek versinya dengan masuk ke recovery ya, volume atas sama power. Cara masuk recovery-nya. Oke, di recovery mode. Lalu kita tekan power sama volume ya. Oke, jadi ini kelihatan nih Lenovo A2010 ya. Ini yang S263. Oke. Sedangkan saya punya filenya itu yang 254 ini. Kita nggak tahu cocok apa enggak ya, kita coba aja. Saya ngeflashnya pakai UV. Kita load scatternya. Kita hilangin chain, kita flash sistemnya aja deh, sistem cache sama user data ya. Kita klik langsung aja, kita klik flash, kita cabut baterai, lalu atas ya, lalu kita hubungin sambil tekan tombol volume. Masuk. Jalan ya. Kita tunggu prosesnya. Masih lanjut, masih proses flashing ya. Jadi yuk mau. Oke. Prosesnya selesai ya. Kita coba nyalain. Kita tunggu loadingnya. Oke, ini udah mulai loading ya. Ini mudah-mudahan bisa. Setelah ditunggu agak lama, ini udah starting ini ya. Ingat ya, hari Senin saya ada ke kursi di Malaysia. Kalau misalnya kalian mau pesan produk Malaysia, saya di kabar belanjain, tapi sama aku saya, karena saya lagi sama orang di Malaysia. Jadi kalau misalnya di video ini, kalau kalian ada yang mau berminat untuk pergi ke Kuching dan tidak tahu jalan atau arahnya, bisa kontak saya bisa bantu, bisa saya. Dan di toko masih loadingnya ini ya. Tapi ini bisa 4 kilo sampai 4,5 kilo atau 5 kilo lah. Ini enaknya di sini. Kalau kamera, kita lagi ke toko. Kita kasih tukar kok. Makanya. Ini sebenarnya kita makan malam saya. Thank you for watching. Ingat, hari Senin saya ada kucing yang mau pesen barang, tinggal kontak saya di nomor saya.
kita setting ya. Aduh, baterainya hampir habis ini. Oke, baterainya hampir habis, kita sambil cas deh. Baterainya tinggal 1% ya. Malah ini terkunci oleh akun Google ya, perlu verifikasi akun. Oke. Jadi untuk bypass akunnya akan saya bahas di video berikutnya ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.